Kasus kehilangan kunci masih sering dialami oleh beberapa orang. Bentuknya kecil dan seringkali tidak mengeluarkan bunyi membuat kita cukup kesulitan untuk mencarinya. Baik kunci kendaraan, kunci rumah, ataupun kunci gembok. Seringkali rawan hilang atau lupa ketika kita meletakkannya. Tangan Didi langsung beraksi saat mendapatkan pesanan kunci dari seorang pelanggan yang kehilangan kunci motornya. Di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember. Dengan menggunakan bantuan alat kikir manual dan mesin, ia pun terlihat cukup lihai dan mahir saat membuat mata kunci. Saat mata kunci hampir menyerupai dengan kunci aslinya, Didi kembali mencoba ke lubang kunci yang ada di motor pelanggannya. Seketika, keajaiban pun terjadi. Bermula dari plat kunci polos dan alat kikir, Didi berhasil membuat kunci motor pengganti untuk pelanggan yang kehilangan kunci motornya itu. Pria berusia 45 tahun ini mengaku bahwa ia sudah belajar untuk menjadi ahli kunci sejak di bangku SMP. Ia mempelajarinya secara otodidak, tanpa ada basic untuk menjadi ahli kunci sebelumnya. Dalam sehari, Didi bisa menghasilkan pundi rupiah sebesar 200 ribu rupiah. Ia bisa membuat dan menduplikat segala macam jenis kunci dengan tangan dan bantuan alatnya. Menurutnya, lebih cepat untuk menduplikat kunci karena sudah ada contoh kunci, sehingga tinggal dibentuk dengan alat. Daripada membuat kunci dari awal, karena prosesnya manual dan harus menyesuaikan jenis kuncinya. Untuk kisaran harga kunci yang ia buat dimulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000, tergantung dari jenis kunci itu sendiri. Ia juga menambahkan bahwa setiap hari selalu saja ada pelanggan yang datang untuk menduplikat kunci ataupun membuat kunci kepadanya. Kalau harga masalah harga itu juga tergantung dari kunci kan. Ya. Kalau kunci pintu yang biasa, yang model kayak gini, ini antara 10.000 sampai 12. Terus kalau ya, kalau yang di tengah ini 15 sampai 20. Terus untuk kendaraan, Vega, Supra yang nggak ada manifnya itu masih 15. Kalau yang udah ada manitnya, Yamaha yang ada manitnya, terus PWP, kayak gitu ya, Honda yang ada manitnya. Itu kalau duplikat 30. Kalau punya mobil, 50.